Tes 1 2 3. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nyempling. Kali ini saya akan berbagi tutorial gimana cara setting green screen untuk video kita. Di sini saya memakai aplikasi Vegas Pro ya untuk editing videonya. Jadi bisa kalian simak. Oke, untuk pertama kita cari video green screen-nya dulu. Screen. Ya. Kalian bisa pilih yang no copyright ya. Ini ada dua. Saya sudah download, jadi kita tinggal membuka Vegas Pro-nya kemudian edit untuk green screen-nya. Kita import. Saya coba di video saya yang sudah jadi ini, yang ini saya masukkan ke sini. Biar enggak terlalu panjang, saya cut dulu ya. Oke, kemudian kita masukkan green screen yang kita download tadi. Nih, ini green screennya. Kita letakkan di atas video yang pertama. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini green screennya untuk background warna hijaunya belum hilang. Cara menghilangkannya, kalian pergi ke video effect, video effectnya ya, kemudian cari chroma keyer, chroma keyer, pilih yang green screen, kemudian tarik ke file video green screennya. Nah, sekarang dia sudah mulai menghilang. Untuk lebih menghaluskannya lagi, kalian bisa geser tombol ini, tombol warnanya, biar dia lebih cerah. Oke, kira-kira segini. Kemudian bisa diperjelas dengan low threshold-nya, bisa kalian geser ke kanan. Ini. Ya, kira-kira segini. Kemudian untuk blur-nya ini untuk opacity-nya. Jadi bisa kalian set, kalau saya biarin saja 0 ya. Nah, dia biar jelas. Oke, selesai. Coba kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira begitu tampilannya. Saya tarik agak panjang. Sekarang ini kan posisinya masih agak besar. Gimana cara memindahkan posisinya ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalian bisa klik tanda tiga ini, kemudian append, pan atau crop. Nah, di sini kalian bisa mengecilkannya atau membesarkannya tergantung dari daerah kalian. Jangan lupa ubah untuk tampilannya ke widescreen TV aspect ratio ya, untuk biar dia lebih besar, lebih posisinya nanti bisa ke pinggir sini. Bisa kalian taruh di mana saja, di atas juga bisa, tinggal klik tahan, kemudian mau ditaruh di mana. Oke, kalau saya coba di saya mau diperkecil lagi atau diperbesar lagi biar jelas videonya. Oke, dah, sekarang kita render.
nanti bisa kalian lihat hasil videonya. Oke. Ya, hasil rendernya sudah jadi. Bisa kalian lihat videonya. Demikian tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.